Assalamualaikum guys, balik lagi sama aku Domin Channel. Di video kita kali ini, kita lagi ada di Pasar Ikan Hias Parung. Dan ini teman-teman di Pasar Ikan Hias Parung. Dan ini teman-teman di Pasar Ikan Hias Parung, aku di hari Sabtu. Sudah jam 1 teman-teman ya. Dan ini lagi hujan. Jadi kalau teman-teman kedengaran suara keresek-keresek atau suara keretek-keretek, karena kedengaran suara hujan ya teman-teman ya. Karena di atasnya ini asbes. Yang apa sih namanya ya, bukan asbes ya, bener asbes ya, yang besi-besi gitu guys. Jadi agak berisik. Dan ini nanti rencananya aku mau review di kios Parung Snacknya teman-teman. Nah ini di depan aku ini kios Parung Snacknya, jadi nanti rencananya kita mau review di kios Parung Snacknya. Jadi buat teman-teman yang lagi cari ikan cana, ikutin terus videonya, jangan di skip agar tidak ketinggalan informasinya. Yuk teman-teman, langsung aja kita gaskan di kios Parung Snack ya. Nah teman-teman, itu ada Bang Solihin tuh ya, langsung aja kita gaskan nih. Assalamualaikum. Salam. Lagi bungkus-bungkus, ternyata Bang Solihin nih, kita gangguin aja lah. Sambil bungkus ya, sambil jalan. Iya, siap. Bang Solihin gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat om. Sehat. Iya. Sama Bang, kita sehat. Minal aizin wal faizin ya Bang ya. Iya, sama-sama. Kita baru sempat main lagi ke Parung. Iya, ini udah lama. Puasa kita full kagak ke Parung, Bang. Iya. Takutnya panas jebolinya. Sayang. Bang Solihin, ya. Infonya lagi ada Auranti CB. Ada sih. Size berapa sih Bang Solihin? 45. 45 cm ya. Tapi tinggal dikit sih. Tadi sih banyak pagi udah sold out banyak. Tuh, teman-teman, nanti yang tertarik ikutin videonya aja lah. Kita langsung gaskan aja nih Bang Solihin. Kita enaknya mulai dari depan kali Bang Solihin ya. Boleh. Boleh. Itu blue pultra, Om. Nih, teman-teman, ada blue pultra. Sudah biru-biru juga lumayan. Nih, blue pultra ukuran berapa ini Bang Solihin? Ukuran 10-11. 10-11 cm. 11 cm. Harganya berapaan nih Bang Solihin? Harga ecer 30.000, Om. Ecer 30.000. Kalau grosir? Grosir bisa di bawah 20. Di bawah 20? Ya. Minimal pengambilan berapa? Minimal 10 lah. 10 guys. 10 ekor, ya. Harga udah kena harga grosir ya. Ya. Murah banget dong berarti ini Bang. Iya. Masih bisa. Makin banyak, makin murah. Makin murah. Tapi kalau ngambil per ekor, masih bisa dinego nggak nih Bang? Paling nego-nego parkir lah. Nego parkir aja guys. Iyalah. Karena emang harganya udah murah. Tuh stoknya di sana tuh ada tuh banyak ya. Banyak. Jadi dia ngumpet. Ini pakan bagaimana Bang Solihin? Pakan udah apa aja masuk sih? Apa aja masuk? Pelet, cacing beku, apa aja sih? Kalau kita di kios nggak pernah fokus sih pakan mah. Jadi pakan hidup sama pelet udah masuk ya? Apa aja yang ada bisa. Ini guys, yang tertarik buku cah, silakan. Ini di bawahnya Bang Solihin? Itu ada silver Om, silver Brazil. Silver Brazil. Iya. Ukuran berapa senti Bang? Ukuran 16-18. 16-18 senti. Untuk harganya dijual berapa Bang Solihin? 70.000. 70.000 guys. Ecer. Ecer. Grosir? Grosir masih bisa di bawah 60 lah. Tuh. Sama per 10 ya? Iya. Per 10 guys. Di bawah 60 masih bisa. Jadi teman-teman yang pengen melihara arwana, nih, aku rekomen sih pelihara kalau untuk yang baru-baru, silver dulu deh guys. Dari yang murah-murah dulu, baru nanti ke tahap-tahap berikutnya. Kita lanjut lagi Bang Solihin. Oh, glowfish habis ya Bang Solihin? Glowfish habis Om. Habis. Iya, belum nyetok lagi, kita belum sempet. Jadi lagi dipantau, teman-teman. Lagi dipantau-pantau. Bang Solihin sambil packing-packing. Packing apa sih, Bang? Stewarti, Om. Oh, Stewarti. Iya, baru sampai ukurannya size gede. Kalau dicampur suka berantem. Oh, sampelnya yang di ini? Ini. Oh, ini kayak sampelnya nih. Sampelnya tuh, seperti itu bentuknya. Stewarti nih sampelnya, teman-teman. Lumayan sih. Size berapa ini, Bang Solihin? Itu sih size 14. Random sih, size-nya dari 10 sampai 14 ada. 10 sampai 14 harga Bang Solihin. Kena di berapa nih? Kalau yang ukuran segitu ya, yang 13-14 di 13-14 cm di 60.000 sih. 60.000 ecer. Kalau grosir tetap di grosir masih bisa lah di bawah gocap. Oh, di bawah gocap per 10 ya. Iya, ukuran 13-14 ya. 13-14. Itu baru nyemplung itu. Nyemplung, masih agak stres. Itu kalau partai kena di 40 ribuan. Kalau partai 40 ribuan. Ukuran 12-14. 12-14 cm itu. Nah, teman-teman kan banyak nih permintaan kemarin, Om Ben review lagi dong
untuk harga ikan cana auranti berapa sih sekarang? Nih teman-teman, yang nyari baby cana auranti. Ini size-nya size bener-bener baby nih Bang Soli. Iya, 45. 45 cm. Ini size jarang, teman-teman. Masih makan casut tuh. Makan casut. Ini CB-an mana Bang Soli? CB India. CB India. Nah, ini dijual berapaan nih Bang Soli? Itu 180. 180.000 teman-teman. Di eceran ya? Ecer, kalau grosir per 10 juga masih bisa lah. Masih bisa. Tapi nggak banyak, beda-beda dikit. Cana auranti. Jadi teman-teman yang tertarik nanti langsung hubungi Bang Solin aja. Untuk nomornya kita cantumkan di dalam video sama di dalam deskripsi. Pakan masih pakan casut ya Bang Solin ya? Iya, kalau kecil gitu sih gampang sih. Kalau progres tinggal maunya nanti di setting mau pakan apa bisa aja. Tuh, pokoknya kalau dari size kecil sih insya Allah pakan peret mah cepat dia. Iya. Cuman kalau size begini emang bagusnya dia kasih pakan hidup dulu Bang ya. Iya, sampai dia sampai 78 cm baru nanti tinggal diatur dah pakannya. Kita fokus naikin size dulu. Tuh, naikin size dulu yang penting ikannya sehat dulu teman-teman. Iya. Oh, nantinya tadi kena berapa Bang Solin? 180. 180.000 teman-teman. Ya, auranti. Tadi Sek, banyak ya. Itu, tadi banyak. Udah pada sold out ya? Iya, tapi sih masih ada lagi stok di rumah. Wih, mantap nih. Jadi teman-teman yang tertarik bisa. Pokoknya ntar langsung WA aja lah. Ya. Sebelahnya sama ini Bang Solin. Sama sewarti. Sama yang tadi ya. Harganya ya. Sama. Ini pilihannya teman-teman. Di bawah tuh banyak tuh. Itu apa ini Bang Solin di bawah ini? Banyak, ada sewarti, ada bleheri, ada barito. Ke bagian tempat aja. Ke bagian tempat. Tapi sampel-sampelnya ada di tank ya? Ada, sebagian ada. Ada juga yang udah sold out. Mantep. Kayak ini Om Bleheri CB nih Om. Wah. Itu lagi banyak nih stok. Ini lagi banyak? Iya. Ini cuman, lagi jarang juga ya? Iya, tadi cuma udah habis. Wah. Ada yang main partai itu tinggal seekor doang. Tinggal satu ekor nih guys. Tadi udah diambil buat partaian. Bleheri ukuran 67. Berapa Bang Solin? 67, 60.000 harga ecer. 60.000 harga ecer. Masih pakan hidup ya? Iya. Masih pakan hidup teman-teman Bleheri. Partai di bawah 50 lah partai. Partai di bawah 50.000 minimal per 10 ekor. Size 67. 67 cm. Ini yang cari Asiatica ada teman-teman. Itu red spot. Asiatica red spot. Ini berapa Bang Solin? Itu harga ecer di 20.000. 20.000 harga ecer teman-teman. Ukuran size 9-10 sih. 9-10 cm. Ini tanpa lampu. Kita kasih lampu coba. Nah, ya teman-teman ya, lebih kelihatan. Tuh. Emang tanknya lagi kotor aja Bang ya? Lagi kotor. Tanknya lagi kotor aja teh. Abis dikuras, ini lagi. Nih tuh, teman-teman tuh, sampelnya tuh. Yang depan ini kita ambil sampelnya. Nah, warnanya kelihatan. Merah-merah sih, banyak spotnya. Ini udah peret Bang Solin? Udah merah-merah sih. Cakep. Dijual berapa Bang Solin? 20. 20.000 di ses? Ses 9-10. 9-10. Kalau grosir, minimal grosir 10. Bisa lah, 15 lah. 15 guys. 10 sentian. Mantep. Kita ke samping ini apa? Barito ya Bang ya? Itu red barito. Red barito ses-ses kecil nih. Ya teman-teman nih yang tertarik nih. Ses berapa ya? Itu 78. 78. Red baritonya dijual berapa Bang Solin? Red barito... eceran ya, eceran 3. Eceran 30 sih Om. Eceran 30.000 masih bisa nego. Di ukuran berapa Bang Solin? 78. 78 cm. Banyak kalau itu stoknya. Main partaian masih bisa. Aman lah ya. Aman lah stok banget di rumah banyak. Kita ke sebelahnya nih Bang. Ucerengnya ses gede Bang Solin? Iya, ses 15-an. 15 cm-an. Berapa Bang Solin? Itu 50.000. 50.000. 15. Belum pulsa guys. Oh itu banyak stoknya. Ini pakannya apa Bang Solin? Itu udah apa aja sih masuk? Masuk ya. Pelet masuk, pakan hidup masuk. Tuh, belum pulsa. Kita ke sebelah. Sebelah. Solin. Kita kasih lampu ya. Kita kasih lampu lagi. Nanti. Nah, nih teman-teman. Blue Andrew. Berapa nih Bang Solin? Itu 35. 35.000. Ya tuh, di belakang tuh ada tuh teman-teman. Udah warnanya udah cakep-cakep, sesi agak gede. Kita ambil sampelnya yang di depan. Udah ngerim-ngerim.
35.000 ses berapa bang? Ses 78. 78. Ya, yang ngambil partai monggo silakan, minimal per 10 juga. Stoknya lumayan. Berapa ya ini ya? Di toko sebelah 40? Ini ada 40? Stewarti lagi, teman-teman. Iya. Mau yang gedean ada tuh. Tuh, lihat tuh. Banyak. Premier. Warnanya udah mulai berdotnya ya. Nah, teman-teman nilai sendiri lah ya. Sama. Nanti pilih-pilih sortir-sortir aja. Sama, size-nya udah itu gede dah. Yang ini sama, Bang Solid. Itu Stewarti, Om. Harganya itu size-nya lebih kecil itu. Lebih kecil. Berapa, Bang Solid? Itu 40.000, Om, eceran. 40.000 eceran. Ukuran 10-11. 10-11 cm. Itu obyokan kali itu. Ya, obyok nih. Baru oh, nyemplung juga itu. Baru nyemplung juga. Terus ada apa lagi, Bang Solid? Ini bawah Andra. Ini Andra set 6. Itu red spot Kalimaya, cuman belum dikuras, belum masih dikuras. Iya. Tuh, kayak gini, guys. Belum dikuras. Belum dikuras, kita ke samping aja nih, ke Andra yang ses baby, kecil nih. Itu ses 6 sentian sih di mana. Makan apa aja masuk? Apa masuk hidup? Masuk, masuk. Itu masih proses ini, kita apa? Progres. Progres. Masih progres. Ini berapa, Bang Solin? Itu 25.000. Ukuran 6 cm. 6 cm. 6 cm. Ecer. Stoknya banyak, nah, teman. Di belakang tuh penuh tuh. Tapi ini cakep-cakep mah yang 20 pelet yang atas. Yang atas tadi ya. Iya. Yeah. Terus ada apa lagi, Bang Solin? Oh, ini Putra ini sama. Putra banyak. Putra ukuran 15 sentian. Sama kayak yang di atas tadi bukan? Iya, sama. Sama nih. Ini Putra, teman-teman. Putra, Putra, Putra. Kayak gitu. Udah biru-biru Putra sih ikan, Mak. Ikan udah biru. Mantep ini. Iya. Banyak sama itu stoknya habis. Ada ratusan. Wow, ini? Itu sama, red spot. Sama, red spot. Ya, kurang lebih sama lah, Bang, ya. Iya, ini. Kosong. Ini ada Stewarti itu lagi dibungkus-bungkusin. Tinggal 4 belum dibungkus lagi. Tuh apa tuh? Itu kapiat tuh, Mah. Kapiat. Itu buat bonusan. Bonusan. Bang Solin, buka ya setiap hari atau bagaimana kalau kios? Kios sih sebenarnya buka tiap hari. Hmm. Cuma sekarang saya lagi ada kerjaan nih, lagi banyak proyek, jadi jarang buka sih. Oh gitu. Bukanya paling pagi juga sebentar, apalagi sore. Jadi kalau mau itu bisa pesan-pesan aja via WA, nanti bisa janjian. Kalau pesan WA-nya berapa, Bang Solin? 0857-1743-8745. Area mana kalau kirim-kirim, Bang Solin? Area sih kita prioritasin masih Pulau Jawa ya. Masih Pulau Jawa diprioritasin ya. Kalau luar Pulau Jawa, mungkin ada kuantiti jumlahnya. Betul. Gak bisa kalau satu ekor kita kirim kalau jauh ya. Oke, jadi ada jumlah tertentu ya? Iya, jumlah kalau tertentu ada nominal tertentu juga. Wah, oke, oke. Karena kan jauh biayanya, resikonya lebih gede kita. Betul banget, biar untungnya tipis lagi. Iya, betul. Jadi teman-teman yang tertarik nanti bisa cek nomornya di dalam video sama di dalam deskripsi. Untuk area, insya Allah, diutamakan di Pulau Jawa. Luar Pulau Jawa, silakan japri aja. Yang dekat merapat, yang jauh langsung bisa kirim-kirim. Buka dari jam berapa, Bang Solin? Pastinya nih. Kalau hari pasar sih dari jam 6 udah buka. Hari pasar jam 6. Hari pasar tuh ya? Kamis, Senin dan Sabtu. Kamis, Senin, Sabtu. Ya, kalau hari Minggu kita buka dari pagi dari jam 9 sampai jam 5 sore. Tuh, guys. Kalau hari biasa kita selain hari pasar tutup ya sekarang. Oke. Tuh, pokoknya teman-teman kalau mau kesini bolehlah japri-japri dulu, Bang Solin ya. Iya, iya. Bang Solin, buat teman-teman nih ada yang sampein enggak? Ya apa ya, paling ya cana lah, maju terus lah, kita ramein lagi cana. Oke, apalagi udahlah cukup lah pokoknya, yang penting mah kalau jualan itu jangan tak kalau ditawar-tawar tuh nggak usah baper, nggak usah apa gitu. Betul banget, jualan itu intinya mah ya nggak usah baperan lah, rezeki nggak ketuker. Iya, rezeki nggak ketuker, nggak usah saing-saingan harga pokoknya. Ya. Oke, Bang Solin. Ya, ini sampai sini ya. Ya. Terima kasih banyak untuk waktunya. Sama-sama. Sehat-sehat sama-sama terus. Ya. Semoga rezekinya lancar, Bang. Om juga biar sehat terus. Amin, amin. Terima kasih, Bang. Ayo. Nah, teman-teman, itu tadi review harga ikan cana di kios Paru Snackhead. Jadi buat teman-teman apa, lagi cari ikan cana, ini Red Barito. Langsung aja datang ke Paru Snackhead di Pasar Ikan Hias Paru. Karena di sini kualitasnya iya satunya. Bagus-bagus. Dan tenang, harganya sangat terjangkau.
Hanya mesin aja pilih. Ini ada yang isi 3 50.000 untuk like dan share-nya. Udah kelihatan bar. Jual ini yang telah kamu sediakan. Sama ukurannya sama. Seperti ini. Jangan lupa teman-teman. Sudah murah ibu. Subscribe agar selalu. Isi 3 50.000 ibu kita kasih murah aja. Terima kasih. Blosiran.